sendiri ketika ini. Habib. Adi Prau menyamakan kedudukan satu sama ketika ini. Perlawanan antara Kuching dan juga pasukan Perak. Jadi dalam situasi ini, dalam Selangor yang ketika ini berkedudukan tiga mata, sama ada pasukan Kuching maupun Perak berpeluang sebenarnya untuk mencari tiga mata. Kali ini peluang untuk cara kita. Tidak. Tidak gol lagi. Sayang sekali. Satu lawan satu.